sedikit diketahui bahwa di Raja ini polu paling utama gitu ya. Jadi kita lihat kondisional tetap kondisional. Semuanya kita pantau bareng-bareng. Jadi tidak ada yang melihat burung sendiri ya. Penilaian 15 menit. Jadi tank 15 menit, 5 menit awal, 5 menit tengah, dan 5 menit akhir. Ya cukup, terima kasih. Ya kan, bisa kita main ini sesi yang ketiga ya. Gua tadi perintah sama juri. Juri, hati-hati jalannya. Soalnya banyak beling. Banyak beling, bukan main di sesi ketiganya masih pada muntah beling. Burung-burungnya anjrit benar-benar kak. Lo lihat mau. Juara pertama jatuh di nomor gandangan 21. Juara kedua. Dapat lagi. Juara ketiga. Juara ketiga jatuh di nomor gandangan. Dapat lagi koi. Alhamdulillah. Settingannya apa sih? Settingannya seperti biasanya. Kalau di lomba yang istilahnya apa kayak gini susah cari pedoknya saya. Makanya jauh dari tadi biarin istilahnya jalan capek sama temen gitu sama tim semua. Burung dari mana sih? Asli dari Tasik burung. Kalau untuk settingan harian seperti biasa kayak umumnya, cuman yang kebetulan yang nyeting pemiliknya ownernya langsung dari Jempol Pak Hari Kristanto. Jadi kalau untuk settingan lapangan diserahin sama Jaki di sini. Gitu. Tapi kalau untuk settingan harian sampai mau ke lomba beliau yang punya. Settingan lomba gimana kalau di sini lapang tadi? Kalau settingan lomba tadi alhamdulillah, cuman ya itu dia satu kalau dengar banyak burung nembak-nembak terus bocor-bocor terus di pedok gitu, makanya khawatirnya itu tadi. Tapi alhamdulillah udah bisa masuk buat final sama barusan tiket 100 yang reguler alhamdulillah bisa masuk kembali. Double winner ya? Iya alhamdulillah. Ayo, 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 ayo,
Come on!
Thank you.